Halo Sobat Pintar, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Bu Guru di Youtube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Juga tetap bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 1, tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di sekolah, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Nah, apakah kalian sudah siap semuanya? Siswa kelas 1 pergi berkarya wisata ke kebun binatang. Ada berbagai binatang di sana. Dayu mengajak Siti melihat gajah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Wah, senangnya mereka bisa berkarya wisata bersama ke kebun binatang. Ayo, kita lihat gajah Siti ajak Dayu Edo mengajak Beni ke kandang jerapah. Yuk, kita ke kandang jerapah, kata Edo. Mereka belajar bersama tentang binatang. Mereka mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Wah, betapa senangnya ya! Anak-anak, coba kalian tunjukkan kalimat ajakan pada cerita di atas tadi. Apakah kalian menemukannya? Kalimat ajakan yang pertama adalah ayo kita lihat gajah Siti dan kalimat ajakan yang kedua, yuk kita ke kandang jerapah. Nah, anak-anak masih ingat, kalimat ajakan itu biasanya menggunakan kata ajakan berupa ayo yuk atau mari. Karya wisata ke kebun binatang sangat menyenangkan. Udin dan teman-teman mengamati berbagai hewan. Selain itu, ada pertunjukan seru. Sekelompok seniman melakukan berbagai gerakan. Kalian lihat gambar berikut ini. Wah, seru sekali ya pertunjukannya. Salah satunya adalah gerakan menyerupai kapal terbang. Gerakannya tetap seimbang, walau memakai sepatu roda. Udin mengajak Edo menonton dari dekat. "Ayo, kita maju ke depan, Edo!" Edo menanggapi ajakan Udin. "Baiklah, mari kita menonton di depan." Nah, anak-anak, sikap kapal terbang merupakan salah satu gerak keseimbangan, ya. Pernahkah kamu mencobanya? Mari kita lakukan bersama-sama. Amati gambar di samping berikut ini, ya. Di sini ada lani yang sedang melakukan gerak kapal terbang. Gerak keseimbangan dapat dilakukan di tempat, bisa sambil duduk atau berdiri. Sikap pesawat terbang dilakukan sambil berdiri. Nah, kalian perhatikan ya, lakukan baik-baik, angkat kaki kanan ke belakang, rentangkan tangan, dan membungkuklah. Jaga keseimbangan sebanyak 8 kali hitungan. Coba lakukan bergantian dengan kaki kiri, ya. Kalian lakukan dengan hati-hati. Apabila kalian bisa menjaga keseimbangan, itu tandanya kondisi tubuh kalian sangat baik. Saat karya wisata, Bu Guru mengabadikan dalam sebuah foto. Foto dapat menjadi kenangan suatu peristiwa. Foto dengan kenangan indah dapat kita bingkai. Mari membuat bingkai foto, bingkai dibuat dari bubur kertas. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini: Siti, Dayu, Udin, dan teman-teman akan membuat bingkai foto yang terbuat dari bubur kertas. Bagaimanakah cara membuatnya? Mari kita simak bersama membuat bingkai foto. Kalian ikuti ya langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, sobek 4 lembar koran menjadi potongan kecil. Lalu tuang 5 sendok makan lem ke dalam wadah. Tambahkan air secukupnya ke dalam lem. Kemudian aduk lem dan air sampai larut. Lalu tambahkan sobekan korannya ya. Kemudian, kalian aduk merata sehingga sobekan koran tersebut akan larut bersama dengan campuran lem dan air. Kemudian, saring bubur kertas tersebut menggunakan kain, ya. Bentuklah menjadi bingkai foto. Nah, kalian bisa membuat bingkai foto dengan berbagai bentuk lainnya. Kalian bisa membuat bingkai foto dengan bentuk persegi, persegi panjang lingkaran ataupun segitiga oh iya, jangan lupa setelah dicetak, bingkai foto tersebut kalian jemur di bawah terik matahari ya sehingga menjadi keras dan kalian bisa hias warnai dengan warna-warna yang menarik nah, sudah jadi bingkai fotonya kalian bisa pajang bingkai foto tersebut di rumah kalian masing-masing ya Kalian bisa berkreasi dengan ide-ide menarik lainnya. Nah, alhamdulillah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube channel Guru Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.